Berita pertama ini ada peredaran gelap narkoba nih lur. Jadi 3 orang pelaku dan barang bukti narkoba diamankan Satres Narkoba Polres Muaro Jambi. 3 orang tersebut merupakan saudara kandung dan pengedar narkoba jenis sabu seberat 644,55 gram senilai 800 juta lebih. Gimana beritanya? Ini dia. Inilah 3 orang bersaudara sekaligus pelaku pengedar narkoba jenis sabu yang berhasil diamankan oleh Satres Narkoba Polres Muaro Jambi beserta barang bukti sabu 644,55 gram 10 paket dengan nilai 800 juta lebih serta timbangan, HP dan puluhan pembungkus kecil. Kapolres Muaro Jambi AKBP Muharman Arta mengatakan, penangkapan para pelaku ini berdasarkan laporan masyarakat terkait adanya peredaran narkoba di Kecamatan Kumpeh Ulu. Dengan sigap, Satres Narkoba Polres Muaro Jambi langsung melakukan penggerebekan di salah satu rumah kontrakan yang berada di Desa Kasang Solok. Dalam penggerebekan ini ada 5 orang yang diamankan dengan barang bukti 8 paket sabu. Setelah dilakukan pengembangan, Satres Narkoba kembali mendapatkan 2 paket sabu di rumah pelaku di wilayah Kota Jambi dan total 10 paket yang ditemukan. Dari 5 yang diamankan, 2 orang merupakan pengguna dan direhabilitasi dan 3 orang ditetapkan sebagai tersangka. Rekan-rekan yang menanyakan, sudah memang kami selama ini masih dalam pengembangan karena jumlahnya cukup besar. Jadi kami berniat untuk mengembangkan, mudah-mudahan mendapat jaringan yang lebih besar lagi bisa diungkap. Jadi sementara kami ungkap, kami sampaikan dulu kepada rekan-rekan apa yang sudah kami laksanakan, kami ungkap sampai saat ini. Kasus ini kami ungkap tanggal 4 September saat digerebek, ditangkap pertama, memang yang kami amankan ada 5 orang. Setelah pemeriksaan intensif dari para penyidik yang memenuhi unsur, 3 orang, yang 2 hanya pengguna. Jadi yang 2 kami laksanakan mekanisme rehab sesuai ketentuan undang-undang, sedangkan yang 3 ditetapkan sebagai tersangka dan diproses hukum. Perkara ini terungkap berawal, terima kasih, dari keaktifan masyarakat. Diketahui dari pengakuan pelaku mendapatkan narkoba jalur Lapas Jambi dengan memakai sistem sel atau ranjau. Narkoba tersebut diletakkan di suatu tempat dan diambil oleh para pelaku ini. Dan pelaku juga tidak mengetahui siapa pemilik narkoba. Atas perbuatannya, 3 orang pelaku yang merupakan 3 bersaudara kandung ini terancam dengan pasal berlapis 20 tahun penjara. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.